Saya jumpa orang pencen yang ramai. Ramai orang pencen dan saya nak sebut perkara ni. Penting sangat. Saya dulu masa jadi perunding cara rumah tangga, ramai orang pencen, orang tua umur 60 lebih datang nak bercerai. Nak bercerai. Yang datang nak bercerai tu daripada pihak lelaki, pihak suami. Banyak sebab, banyak faktor. Antaranya, subhanallah, masa tu saya jadi, bila saya ceramah macam ni, terutamanya wanita, saya nak ingatkan diri saya dan ibu-ibu sekalian. Biasanya orang lelaki dia akan sebut beberapa perkara, benda yang sama saja. Ustazah, saya tahulah saya dah tua. Isi saya pun dah tua. Kami dah ada cucu. Tapi dia terlalu melebihkan cucu, Ustazah. Nampak benda tu biasa. Kita akan kata, awak ni kenapa mak nak berkira bukan orang lain, cucu. Awak ni dah tua macam ni, nak ni, ni, ni. Allahu Akbar. Selagi mana kita jadi seorang isteri, siapa yang ada suami lagi angkat tangan? Tak berapa nak mengaku, tinggi sikit. Okey, semua ada suami lagi, Masya Allah. Selagi mana kita ada suami, selagi itu suami adalah gudang pahala yang paling utama bagi seorang isteri. Selagi mana ada seorang suami umur berapa pun, dia adalah orang yang pertama yang perlu kita dahulukan. Allah akan uji dalam hidup kita, akan ada anak, kemudian ada cucu. Dan memang kita cenderung untuk beri kasih sayang kepada cucu, sebab cucu sangat menggembirakan hati kita. Manakala atuk dia menyakitkan hati. Ha. Subhanallah. Sebab itu kita cenderung untuk memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka yang menggembirakan hati kita. Tetapi percayalah, apabila kita melakukan sesuatu dalam keadaan kita teruji sabar, dalam keadaan kita buat kerana Allah, maka pahalanya berganda-ganda. Lagi susah kita nak buat sesuatu ketaatan, kebaikan, lagi tinggi pahalanya. Dinilai kepada apa? Kesukaran, tahap kesukaran. Memang ada orang selalu kata pada saya, senanglah Ustazah, Ustazah tak ada di tempat makcik. Senanglah Ustazah cakap macam tu, suami Ustazah okey. Kalau Ustazah diuji dengan saya ni, suami saya pemalas, suami saya tak semayang. Orang lain semayang sehari 5 waktu, suami saya 5 hari baru 1 waktu. Sekian-sekian, saya nak sebut begini, kita boleh hitung alasan demi alasan. Kita boleh hitung halangan demi halangan untuk kita buat baik. Tetapi bila masuk dalam kubur besok, kita orang yang paling menyesal. Rupanya ujian yang Allah hadirkan, halangan untuk kita buat baik tersebut, itulah laluan pahala yang lebih tinggi. Sehinggakan esok kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, rupanya inilah jalan.